Assalamualaikum guys, welcome back again with me. Dan langsung aja kita akan melanjutkan gameplay kita bermain Extreme Balancer 2 di level yang kelima. Handy, let's go to the play game Extreme Balancer 2 guys. Enjoy on my video guys. Gelap banget guys, tapi untungnya bolanya menyala guys. Bolanya bagus banget kayak planet Jupiter ya guys. BTW ini game gak ada skin buat bolanya ya. Kalau ada si keknya keren banget. Tapi gak apa-apa, ini pun bagus guys. Maaf guys, lumayan sedikit ngelag. Mari kita naik terus. Dipencet tahan tombol majunya. Sumpah guys, di depan gak kelihatan apa-apa. Tuh kan sampai kebelablasan. Mulang lagi deh. Aku kira tadi jalannya bakal lurus guys. Tapi ternyata belok ke kiri guys. Haduh, ini jalannya cuman satu kayu aja. Susah banget buat ngimbanginnya. Sudah kuduga bakal jatuh si Hain. Ya udah, ulang lagi. Harus lebih hati-hati. Sumpah gak kelihatan banget guys. Aku miringin dulu layarnya supaya bisa kelihatan kalau ada jalan. Oke, sudah aman. Dan aku pengen turun secara perlahan-lahan. Haduh, ini lagi guys, susah nih. Apa aku bilang hem, jatuh lagi. Betiwak lu gak tahu ini punya nyawa berapa. Kalau gak salah, kalau udah 5 kali jatuh, nanti mulangnya dari awal. BTW guys, jangan lupa klik subscribe ya. Subscribe gratis kok guys. Klik tombol loncengnya juga. Thanks yang udah subscribe. Oke guys, seharusnya tadi kita miringin dulu layarnya. Karena tadi terlalu buru-buru maju, jadi jatuh deh. Oh, di depan sana ada kayu yang miring guys. Bentar kita dorong balotnya dulu. Aku cepetin soalnya lama banget guys. Oke, sudah selesai. Mari kita maju ke depan nih ya. Belum apa-apa udah jatuh aja. Untung checkpointnya masih di sini. Mari kita maju dengan pencet kedua tombol kiri dan tombol maju. Jangan sampai jatuh guys, soalnya kalau mati nanti ulang dari awal. Kali ini pencet tombol kanan dan tombol maju. Oke guys, finally kita hampir sampai. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like and di subscribe. See you, wassalamualaikum.